بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat fokus main-main. Lihat sini. Tuh kan, sampai mana tadi? Ya, main klip lagi. Ya, lihat. Nang baik-baik. Misal, pernah nggak dengar, ini muamalah nih, saya ambil contoh muamalah cepat. Pernah dengar ketentuan infak dalam Al-Quran? Infak. Infak itu kan berbagi dengan sesama. Ya, yang paling dahsyat, banyak orang salah persepsi. Kalau dia infak itu mengurangi harta yang dia miliki. Atau materi yang dia rasakan dia punyai. Salah. Padahal konsep Qur'annya, begitu Anda infak, sebetulnya Anda sedang menggandakan harta Anda minimal 700 kali lipat. Beda dengan zakat, kalau zakat cuma 10. Zakat cuma 10 kali lipat, infak 700. Kenapa zakat cuma 10, Ustaz? Karena zakat itu ibadah wajib. Wajib itu sudah mengikat. Nggak disuruh juga sudah harus keluar. Tapi infak itu sunnah. Ini yang menarik nih. Pilihan, nggak keluar pun nggak dosa. Cuma kok bisa dia zakat keluar, infak keluar. Makanya dimuliakan oleh Allah. Infak lebih besar daripada zakat pahalanya 700. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261. Perhatikan baik-baik. Paling kiri sebelah atas. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang infak diniatkan karena Allah. Kamatsali habbatin, seperti menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh jadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap 7 ini punya lagi 100 benih yang baru. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Ini belum selesai ayatnya. Sering orang putus sampai di sini. Padahal kata Allah, wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan tanpa batasan pada yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau Anda berhitung 700, saya masukin nih 10.000 nih. Terus saya masukin 100.000 dengan harapan dapat 700 kali lipat, maka akan dibalikin 700 kali lipat. Tapi kalau Anda tak pernah berhitung, bahkan enggak mau ketahuan orang lain. Ya Allah, saya punya cuma 500 rupiah ya Allah. Masukin ikhlas, enggak pernah berhitung. Dan saat dimasukin pun dijaga supaya enggak ada bunyinya. Enggak pengen dia masuk ya. Alhamdulillah masuk. Udah tuh, itu bisa 7.000, 700 bahkan 7 juta kali lipat Allah berikan kepadanya. Jadi kalau orang paham dengan berinfak itu menambah harta materi, enggak akan ada orang enggak berani enggak infak. Dia keluarkan, nanti ada sana uang, ada makanan, ada pakaian, ada macam-macam. Terlipat gandakan. Dan bukan harus kalau orang minta yang sama. Maksudnya kalau infak uang, kalau uang belum tentu. Anda infak uang, datangnya proyek, datangnya sehat, enggak sakit. Ini kalau dikonversi 700 kali lipat dari sebelumnya. Itu cara melihatnya. Dijaga supaya tenang, enggak banyak masalah. Kalau masalah datang konsultasi ke uangnya 700 kali lipat. Bisa jadi. Kalau masih muda, ketenangan itu lebih penting kadang-kadang dari harta yang dipegang. Kaya tapi gelisah, miskin tapi tenang, pilih. Oh, udah. Lepas, itu yang harus selalu dibawa. Rumus ini, maka keluarkan hadisnya. Praktekan di muamalah, termasuk anugerah terbesar berinfak untuk juga saudara kita yang non muslim. Karena urusan muamalah itu kita bisa bersama-sama. Artinya libatkan orang sekitaran kita. Mungkin tetangga Anda non muslim. Lihat ini kata Nabi, orang yang masak makanan baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah ia walaupun cuma kuah. Kencang sekali. Ya. Maksud kuahnya itu jangan baca terjemahan. Jangan Anda makan opornya, kuahnya kasih orang. Bukan begitu. Walaupun Anda masak kuah, bagi supaya bagian dari kebaikan. Tapi belum selesai hadisnya. Lihat, hadis itu tidak pernah mengatakan walaupun tetangga Anda misalnya cuma muslim saja. Tidak, semua tetangga. Mungkin Anda tinggal samping Anda Kristen, Hindu, Buddha, masak nyampe baunya, walaupun gak nyampe, niatkan saya berbagi karena Allah. Begitu Anda niatkan, maka makanan itu insya Allah jadi hidayah bagi dirinya. Begitu datang sampaikan, ketok pintunya. Begitu dibuka, ada apa Pak? Ini ada makanan, saya mau sampaikan. Bapakku baik sekali, bukan baik. Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Dia mendengar kalimat Allah dari hati yang paling dalam. Makan. Kan rumusnya gini, kalau halal masuk, haram keluar. Begitu yang halal masuk, yang kurang baik keluar, maka mudah mendapatkan hidayah. Besoknya pintu rumah Anda diketuk tiba-tiba. Sudah bisa salam, assalamualaikum. Wah, begitu dibuka, kok si pulang, assalamualaikum. Indah. Tiba-tiba dia berkata, Pak, apakah Allah sudah memerintahkan berbagi lagi hari ini? Oh, salam. Gak apa-apa. Tapi enak gitu. Nikmat, jalan. Tuh, sampaikan. Bali sekarang lagi musim buah tuh.
musim rambutan, musim apa, mungkin ada nanam kan, ke samping. Non muslim bagi, jangan tunggu dia minta, dan jangan dilewat, hati-hati. Yang muslim dikasih muslim, kasih rambutan, kasih mangga. Pak, bagus sih ya rambutannya, enak sih pak, cuman sayang bapak kafir. Wah, itu mah keterlaluan.